Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini aku mau ngebongkar belanjaan aku yang tadi malam. Karena semua kebutuhan bulanan aku tuh udah pada habis, jadinya aku sebagai anak kos ya harus belanja lagi di tempat yang murah. Tapi tadi malam itu aku belanja di deket kosan aku. Belanjanya di supermarket deket kosan. Nah, ini ada juga orange water yang udah aku minum, sama nih kemasan odol sama sikat gigi yang tadi malam udah aku pakai karena gak punya lagi ke sikat gigi. Nah, nih aku mau nunjukin ya. Pertama, aku tuh beli Indomie 2 bungkus yang Indomie goreng, harganya 5.600. Habis itu aku beli juga Indomie goreng Aceh. Ini aku suka banget sih yang Aceh, enak gitu. Harganya juga 5.600 dua piece-nya. Setelah itu aku beli juga Indomie goreng ayam, yang ayam bawang. Hei, aku suka Indomie ya. Terus ini aku beli sikat gigi Pepsodent sama odol close up, pasta gigi maksudnya. Setelah itu aku beli bumbu racik, yang satunya yang gak pedes, terus yang duanya yang ekstra pedes. Menurut aku gak pedes-pedes banget sih, gak sampai kayak makan mie samyang. Setelah itu aku beli susu Denkau 4 bungkus, harganya 3.500 satu piece-nya, totalnya 14.000. Setelah itu aku beli Energen, harganya 4.500, aku beli 3 saset. Nah, next aku beli susu Milo 2. Aku suka banget sih minum susu guys, walau badanku gak gemuk-gemuk. Milo harganya 2.000-an ya satu. Setelah itu aku beli Good Day, kopi Good Day, harganya 6.000. Nah, setelah itu aku beli telur. Telur satunya 2.500, beli 3 7.500. Lumayan buat telur ceplok. Habis itu aku beli minyak goreng yang kecil aja yang 250 ml, harganya 6.000. Setelah itu aku beli nih kue sus yang aku suka banget sih buat nyemil. Ini benar-benar nagih sih menurut aku. Lebih suka yang coklat daripada yang warna ungu itu. Harganya 8.000-an kalau nggak salah. Ya, 8.500. Nah, ini aku beli beras. Aku beli berasnya segini dulu. Harganya 14.500 satu kilo. Ini lumayan sih buat makan 2 minggu karena aku nggak terlalu makan nasi. Gimana mau gemuk nggak makan nasi. Terus aku beli pembasmi kecoa, ini dari Hit. Harganya berapaan ya? Harganya 15.500. Terus aku beli Wipol buat bersihin kamar mandi, harganya 16.500. Abis itu aku beli saniter, harganya 25.000. Ini buat disinfektan. Setelah itu aku beli kapas selection yang 50 gram kalau nggak salah, harganya 7.000. Setelah itu aku beli lampu buat kamar mandi, harganya berapa ya? Harganya 17.500 sama 15.500. Setelah itu aku beli Nice, tisu mereknya Nice. Harganya 12.500 yang 250 sheet. Setelah itu aku beli pulpen karena pulpenku enggak ada di kosan. Udah habis. Setelah itu aku beli double folio. Ini buat ngeresum kalau ada tugas dari dosen.
Setelah itu aku beli lakban coklat sama pulpen, terus beli amplop. Ini amplopnya buat aku ngatur keuangan. Rencananya aku mau belajar mengatur keuangan sebagai anak kos biar lebih hemat dan gak bokek. Nanti mungkin aku akan bikin videonya ya. Setelah itu ini orange water yang udah aku minum tadi malam. Nah, ini ada abon sapi yang dibeliin sama tante aku. Katanya buat makan nasi sih, buat sarapan. Temen makan nasi di Indomaret ya tuh. Ini pop mie juga dikasih sama tante aku. Dia ngasihnya 3. 3 yang gede-gede. Nah, itulah guys belanjaan aku. Itulah belanjaan aku yang menurut aku sih mahal. Semoga dengan video aku bisa mengisi waktu kalian. Terima kasih sudah nonton.